Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Teruslah percaya, walau kenyataan beda. Teruslah berharap, tak akan menyerah. Tuhan takkan tinggalkan ku dalam kesesakan. Ada tangan Tuhan sanggup ke
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Ini hatiku tak sempurna.
Daripada pemenang. Hello, shalom, morning friends. Selamat pagi dan selamat datang di Dengan Dasa Teduh bersama aku Jemima Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. Dan kita habis mendengar lagu dari Kizia Azaria, Kemenangan Tuhan Janjikan. Di liriknya berkata, Tuhan adalah sumber kuat hidup bagi kita. Ada di dalam setiap kaki kita melangkah. Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Rancangannya Tuhan pasti penuh dengan kemenangan. Dan rancangannya gak pernah gagal untuk setiap kita semua. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan ada di dalam tanganmu Tuhan Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Itu semua karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita, tapi Tuhan mengubahnya baik untuk kita semua. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu ini gak baik, mungkin kamu merasa bahwa ada iblis yang mereka-rekakan yang jahat atas kamu, tapi tetap percayalah bahwa Tuhan pasti mengubahnya itu menjadi baik bagi setiap kamu, karena Tuhan sanggup mengubah beban menjadi berkat. Semua itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Semuanya itu karena kasih-Nya Tuhan yang amat-amat sayang sama setiap kamu. Dan seperti tema hari ini, aku tulis ku ada hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Yap, kita ada di hari ini itu semua karena berkat dan kemurahan-Nya Tuhan dalam hidup aku, dalam hidup setiap kamu, bahkan untuk kita semua. Kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan selalu senantiasa dalam hidup kita. And gimana kabar kamu di pagi hari ini? Di hari yang baru, kiranya kamu dalam keadaan yang baik. Dan pada pagi hari ini, morning friends, aku mau ajak kamu semua untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu yang diputarkan oleh Impact Music. Dan aku mau ajak kamu semua, morning friends, untuk ajak teman-teman kamu. Karena bukan hanya kamu aja yang bisa menikmati hadirat Tuhan, bukan kamu aja yang bisa memuji nama Tuhan, tapi orang-orang sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu bisa mengalami kemurahan Tuhan, bisa mengalami berkat Tuhan dengan cara kamu share dan like siaran ini
kamu bagi ke teman-teman kamu dan kamu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Dan pada pagi hari ini aku mau nyapa, di sini ada Katri DIY. Halo, shalom Katri, ada Kak Iis, Kak Resanara, Kak Desi Retno, Kak Vera Indri. And Kak Vera, gimana kabar suami Kak Vera? Apakah sudah ada titik terang? Aku percaya Tuhan pasti sembuhkan setiap sakit penyakit yang dirasakan oleh suami dari Kak Vera Indri. Di sini juga ada Kak Sony Rocky, Kak Sri Undasi, Kak Andreas Nalagu, Kak Hesti. Halo, shalom Kak Hesti. Ada Kak Yanti Basaulu Silalai. Di sini ada Kak Mama Papa, Kak Mangatur Sihombing, Kak Resa Nara, Kak Andreas Nalagu, Kak Marcella Simanungsong. Shalom untuk Kak Sharon Haryanja. Shalom untuk Kak Bambang Irawan. Shalom untuk Kak Maria Tita Pubolon, Kak Putra Rumhol, Kak Lauren Ginting, Kak Nevi Tindu, Kak Wimpitan. Halo, shalom Kak Jessica Kiren, Kak Dulmer, Kak Joshua, Kak Ardi. Halo, shalom Kak Andreas. Nih aku langsung sapa sekarang juga. Halo, shalom Kak Andreas Nalagu. Ada Kak Putra Rumhol, Kak Jose Morinho, Kak Grace Evelyn, dan banyak lagi Morning Friends. Dan perkenalkan, aku Jimmy Masyalom yang akan menemani setiap kamu sampai dengan jam 7.30 pagi. Dan pada pagi hari ini aku akan ajak kamu semua Morning Friends untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, yuk kita sama-sama say thank you sama Tuhan karena berkatnya, karena kasih setianya kita ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Jadi yuk kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami. Kami akan memulai aktivitas kami Bapa. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai langkah kami, keluar masuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berikan kami hikmat marifat-Mu agar kami melangkah penuh dengan kebijaksanaan dan kami melangkah penuh dengan berkat Tuhan. Dan Tuhan, lindungi sertai kami, jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, penyakit sampar, hingga maut sekalipun, dan segala dosa-dosa yang ingin mengintimidasi kami Bapa, kami mempatahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, berikan kami kasih seperti kasih-Mu agar kami dapat mengasihi keluarga kami, teman kami, musuh kami, bahkan orang-orang sekitar kami Bapa, biar dari hidup kami terpancar kasih setia-Mu untuk setiap mereka. Berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami semangat yang baru agar kami menjalani hari ini penuh dengan sukacita. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Morning Friends semua yang sedang sakit Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Jehovah Rapa, Tuhan penyembuh setiap kami. Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Bagi yang sakit, kami percaya di pagi hari ini pemulihan, kesembuhan Tuhan pasti berikan. Ada kuasa darah Tuhan, ada kuasa bilur-bilurnya yang sanggup memulihkan hidup setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap Morning Friends semua yang sedang melewati pergumulannya Bapa. Kami percaya ada kemenangan yang Tuhan janjikan ke dalam hidup kami. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat buat kami, tapi pasti dan pasti Tuhan mengubahnya baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ialah doa kami, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang berotoritas akan hidup kami, bertatalahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin. And next song, aku mau puterin lagu yang dibawa oleh Rando Sembiring, karena di liriknya berkata, tiada terukur pertolongan-Mu Tuhan, tiada terukur kesetiaan-Nya Tuhan, karena Tuhan amat setia di dalam hidup kita. Karena berkali-kali Tuhan pasti menolong kita di setiap kesusahan kita. Dan berkali-kali Tuhan setia untuk selalu menopang hidup kita. So, ini dia lagunya, Kesetiaan-Mu by Rando Sembiring. So, stay tune terus sampai jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Kujima Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And this is Kesetiaan-Mu by Rando Sembiring. Thank you.
indah di dekat-Mu. Nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu. Tiada pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Dalam hidupku.
meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun dan Dia menghardik badai itu. Lalu Dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara. Yang diam.
Kalau Tuhan tolong saya, Dia bisa tolong kamu juga. Jika Tuhan menolong saya, Dia juga bisa menolong kita semua. Ayatnya bunyinya seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seperti yang Pak Albert bilang, your redeemer lives, God lives. Apapun yang engkau hadapi hari ini, percayalah Tuhan adalah penolongmu. Percayalah Tuhan beserta bersamamu. Ketika kamu bahkan gak merasakan bahwa Tuhan ada di dekatmu, God is with you. Terkadang aja saya suka merasa, kok saya gak bisa ngerasain hadirat Tuhan ya gitu. Tapi ternyata Tuhan di sana. Ternyata Tuhan masih di sana. Ternyata Tuhan masih bersama dengan saya. Dan itu yang selalu mau buat saya tuh nangis, mikirin kasih Tuhan yang begitu dalam. Boleh kita angkat puji bersama-sama ya. Tak sekali Tuhan kan lalai janjinya difirmankannya. Tak sekali Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran Engkau Tuhan. Oh.
percaya akan firman-Mu. Tak akan, katakan, tak akan dia Yesus memberkati. Amin, amin. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan katakan, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya. Kedua tangan saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, ketahuilah bahwa Tuhanmu Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengetahui, tapi Dia juga Tuhan yang melepaskan dan Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang menjawab. Semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Sebelum duduk, saat teduh, saudara lihat kanan kiri, katakan my Redeemer lives. Menebusku hidup. Silakan duduk dan ambil waktu saat teduh. Dan tak ada satu pun.
percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Saat Tuhan berkata tidak. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel 28 tentang Saul. 1 Samuel 28 ayat yang kelima menuliskan, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, maupun dengan perantaraan para nabi. Ayat ke-7, lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Jadi ada satu momen di mana Saul ini dikepung oleh tentara Filistin, dan reaksi yang pertama adalah dia bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Dan dia pindah mencari petunjuk kepada pemanggil arwah. Apa penyebab Tuhan tidak menjawab Saul? Penyebab yang pertama yang membuat Tuhan tidak menjawab Saul, kita lihat dari 1 Samuel 22 ayat yang ke-17. Lalu raja atau Saul memerintahkan bentara yang berdiri dekatnya
majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Jadi di sini kita melihat bahwa tangan Raja Saul berdarah membunuh para imam Tuhan. Jadi Raja Saul memiliki penyebab, yakni dia membunuh para imam-imam itu. Lalu beberapa waktu kemudian saat dia membutuhkan pertolongan Tuhan, dia juga mencari tahu dari para imam-imam lain. Ini menyebabkan Saul tidak dijawab oleh Tuhan pada saat kesesakannya dikepung oleh tentara Filistin. Pelajaran buat kita adalah marilah kita berbuat baik kepada orang-orang yang Tuhan sudah percayakan menjadi imam, kepada hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin. Marilah kita berbuat baik, jangan mencelakai atau menjahati mereka. Yang berikutnya adalah sikap hati kita. Apa yang harus kita lakukan saat Tuhan berkata tidak atau Tuhan tidak menjawab? Nah, mari kita perhatikan bahwa Raja Saul, waktu Tuhan tidak menjawab, dia pindah, dia mencari pemanggil arwah dan memanggil arwah orang mati untuk memberikan jawaban kepada dia. Dan apa jawabannya? Jawabannya adalah Saul dan tentara akan kalah dan Saul akan mati. Inilah jawaban dari pemanggil arwah tersebut. Sepertinya kalau kita melihat, kenapa Tuhan tidak menjawab? Karena Tuhan memang sudah tidak mau lagi memberikan kemenangan kepada Saul. Dan waktu dia tanya kepada pemanggil arwah pun juga berkata, iya, kamu akan mati. Jadi sikap hati kita saat Tuhan berkata tidak adalah terimalah kata tidak tersebut sebagai jawaban. Jangan ngotot lagi dan terimalah keadaan itu dan terimalah yang engkau lewati sekarang, terimalah dengan lapang dada. Kita melihat kebalikannya ada seorang yang bernama Daud yang sangat dibenci oleh Raja Saul. Daud itu dia ada di Siklag, dia diusir dan akhirnya dia tinggal di Siklag. Daud dinubuatkan untuk menjadi raja dan tinggal di istana. Tetapi pada waktu itu akhirnya dia menerima dirinya dan dia pun tinggal di Siklag, di tempat yang jelek, yang kurang bagus. Dan dia menerima dirinya, dia dan tentara-tentaranya, teman-temannya, berkeluarga di sana, dia menerima keadaannya. Jadi sikap hati kita saat Tuhan berkata tidak, terimalah keadaan itu. Kadang apabila kita harus berduka cita, orang yang kita kasihi pergi, terimalah. Apabila ada hal-hal yang membuat kita rugi, kita tidak memiliki sesuatu, terimalah itu. Kenapa? Ini penting menjadi fondasi dasar pemulihan yang kita akan bahas berikutnya. Mari kita lihat dari Mazmur 30 ayat yang ke-5 menuliskan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Saya ulangi lagi, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Jadi apabila Tuhan berkata tidak, maka waktu-waktu itu adalah kita menerima keadaan dan kita berbalik kembali kepada Tuhan. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu dia merubah nasibmu kembali. Ini yang penting, sikap hati yang harus kita miliki. Kita melihat lagi waktu satu waktu Daud berselingkuh dengan Batsyeba. Daud begitu jahat dan dia berselingkuh dengan Batsyeba dan mempunyai seorang anak. Lalu anak itu mati karena murka Tuhan. Daud berdoa siang malang puasa supaya anak ini tidak mati, tetapi anak itu mati dan Daud menerima keadaan itu. Daud menerima. Nah, kita lihat selanjutnya Tuhan membalikkan murka itu menjadi kemurahan. Justru dari anak hasil perselingkuhan itu, anak keduanya muncul Salomo, raja yang diberkati penuh dengan kemurahan. Jadi hari ini saudara, kita belajar bahwa apabila Tuhan berkata tidak pada sesuatu yang kita doakan, terima dengan hati yang tulus, hati yang lapang kepada otoritas ilahi, terima. Karena apabila engkau menerima, hatimu juga pulih dan sehat. Kalau tidak, engkau akan terus ngotot dan terus ngotot, akhirnya merusak akan dirimu sendiri. Bagian terakhir pertanyaannya adalah, lalu bagaimana? Berarti
pemanggil arwah itu benar dong. Karena dia ternyata menubuatkan dengan benar, berarti pemanggil arwah itu benar. Nah, mari perhatikan saudara-saudara. Pemanggil arwah itu hanya mengulangi atau meripit akan yang Tuhan sudah tentukan. Waktu itu Tuhan murka kepada Saul. Harusnya Saul habis. Dan dia hanya meripit apa yang sudah Tuhan atur. Ada satu celah di sini. Seandainya Saul tidak pergi kepada pemanggil arwah dan Tuhan tidak menjawab dan dia tahu dia akan kalah, sesungguhnya waktu itu dia harus bertelut kepada Tuhan, minta ampun dan berbalik kepada Tuhan. Saya rasa cerita akan berbeda. Mari kita lihat akan peristiwa di Niniwe. Tuhan murka kepada Niniwe karena kejahatan dan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Begitu jahatnya bangsa ini. Waktu menjajah mereka begitu jahat. Dan Tuhan sudah murka dan mengirimkan Yunus untuk berkata, 40 hari lagi habislah satu kota ini. Tapi mari kita lihat. Pada waktu itu Niniwe semuanya berpuasa. Bahkan hewan dan ternak pun berpuasa dan tidak dikasih makan dan minum. Dan lihatlah Tuhan, seperti Mazmur 30 ayat 5 tadi, sebab sesaat saja ia murka, tetapi sepanjang umur hidup ada kemurahan. Jadi artinya kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada murka. Jadi hari ini saudara, apabila Tuhan sedang berkata tidak kepadamu, inilah waktu yang tepat. Engkau berlutut, mohon ampun, berbalik mencari wajahnya. Akan ada pembalikan nasib. Tuhan Yesus memberkati. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seri
melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti tercurah untuk menebus hidup.
menderita, gantikan ku dengan darahmu, kau selamatkan ku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih kau tebus hidupku. Terlalu besar kasih kau berikan padaku, dengan darahmu kau selamatkan ku. Menderita gantikan diriku. Terlalu indah kasih yang kau nyatakan padaku, tak dapat ku balas pengorbananmu. Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku berterima kasih kau berikan ku. Kan hatiku.
Cukup bagiku,
kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mampu sobatku. Selalu dan selalu Kau akan hati-hatiku. Kau waktu di mata-Mu. Itu dia lagu Anugerah-Mu Mempesona yang dibawakan oleh Angel Peters, Melita Sidabutar, Wawan Yap, featuring Gilgal Worship. Dan di sini, Morning Friends, lagu ini bercerita tentang kekaguman kita akan Tuhan karena anugerah-Nya selalu mempesona hidup kita semua. Karena di liriknya ada berkata, selalu dan selalu mengangkat hatiku. Di ungkapan ini, betapa seringnya Tuhan mengangkat kita di saat hati kita lemah, di saat kita terjatuh. Di situ sungguh anugerah-Nya Tuhan mempesona hidup kita. And morning friends, pada pagi hari ini aku mau ajak kamu semua untuk kita sama-sama buka Alkitab-Nya di Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Karena kita sama-sama percaya bahwa Mazmur 91 adalah ayat proteksi hidup kita karena keselamatan hanya daripada Tuhan. Jadi yuk kita buka Alkitab-Nya atau kamu langsung bisa lihat di layar kamu masing-masing Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya yang akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dari matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Ia maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Yes, amin. Kita sama-sama percaya bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan. Dan aku mau ajak kamu semua, my friends, untuk kita tetap mengucap syukur akan segala hal. Yuk kita jalani hari ini dengan penuh semangat. Dan next song, aku mau puterin lagu Mazmur 91 dari MCC Worship. So stay tune terus sampai jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat bersama ku Jimmy Masyalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And this is Mazmur 91. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepada-Mu. Ya Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan. Soon.
hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tolong, saat
mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai. Kekuatanku di dalammu, tak akan ku takut bersamamu, Bapa pelita hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Percaya kekuatanku di dalammu, tak akan ku takut bersamamu. Tak akan berubah.
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan kau
Yes, morning friends, gak kerasa nih udah hampir 2 jam aku menemani setiap kamu dari jam 5.30 sampai dengan jam hampir jam 7.30. Kiranya lagu-lagu yang diputarkan oleh Pack Music menambah semangat kamu dan sukacita kamu di hari ini. Dan percaya bahwa rancangan Tuhan gak pernah gagal buat hidup kita semua. So, semangat terus. Dan untuk menutup jumpa kita hari ini, aku menutup aja dengan lagu Rancanganmu Takkan Gagal by JC Stewardship. So, stay safe, stay healthy, and always be like us. God bless you, my friends, and bye-bye. See you besok. Nyata serta hilangkah hidupku. Meski dalam kesesakan, tanganmu tak pernah tinggalkan. Kau jawaban jiwaku berseru. Kau sama dengan iman kita mau deklarasikan ini bahwa Tuhan kita ajak.